nggak di approve sama publisher. Ya tapi adukan dulu nih. Gini deh, kita buka laptop, kita run through plot kemarin sama bikin alternatif. Terus, bagaimana sih yang bikin kamu yakin? Waktu Kinan mulai cerita. Toko kacamata tua kecil itu sepi. Kinan, 25 tahun, duduk dengan wajah datar dan mata yang tak bersemangat. Hanya mengamati orang-orang yang lalu-lalang di depan tokonya. Kinan, orang yang telah 1000 tahun menunggu pengunjung yang tak pernah datang. Tolong benerin kacamata saya. Tadi di ujung jalan sana kesenggol orang terus jatuh. Dites dulu matanya ya? Iya, Mas. Ini masih banyak yang berbayang. Sebentar. Saya kehilangan lensa tebelnya lagi. Bentar ya. Proses pengerjaannya 1 hari. Lensanya nggak ada. Terus? Kamu mau kemana ya? Ke stasiun. Pulang. Gini aja deh. Pakai aja dulu kacamata testernya. Saya bisa antar kamu sampai stasiun. Maksudnya? Ya, saya antar kamu sampai kereta. Setidaknya saya sama kacamata itu bisa ngantar setengah perjalanan. Karin. Kinan. Lihat deh, kucing-kucing ini sebenarnya dehidrasi. Yuk. Dadah. Thank you.
kenapa? Aku aneh ya? Kamu banyak diemnya. Ekspresiku terbatas. Enggak kayak orang-orang normal. Emangnya normal itu apa sih? Di dunia ini enggak ada yang normal, Kin. Sama-sama nggak normal. Rasa percaya aku juga terbatas. Semenjak penglihatanku bermasalah, aku jadi terkoneksi dengan banyak hal lewat cara lain. Aku emang nggak bisa lihat kamu dengan jelas. Tapi waktu kamu natap aku untuk pertama kalinya, aku tahu kamu beda. Makasih ya, Kin, udah antar aku sejauh ini. Terima kasih udah percaya aku buat antar kamu. Ending ini aku rasa bakalan ditolak sama publisher. Ya terus kalau mau dirubah jadi kayak gimana? Kok dihapus, Yan? Aku gak yakin. Mas, bisa tolong benerin kacamata saya? Kita harus ubah lagi plotnya susun dari awal. Sama karakter development-nya. Saya kehilangan lensa tebelnya lagi. Kamu mau kemana ya? Ke stasiun. Pulang. Gini aja deh. Pakai aja dulu kacamata testernya. Saya bisa antar kamu sampai stasiun. Maksudnya? Ya, saya antar kamu sampai kereta. Setidaknya saya sama kacamata itu bisa ngantar setengah perjalanan. Kamu lihat, kucing-kucing ini sebenarnya dehidrasi. Kamu tahu juga. Yuk. Dadah. Kamu lapar. Aku aneh ya? Aku ngerasa kayaknya kita pernah kenal deh. Maksudnya? Kucing. Pintu merah. Ya kayak nggak asing aja. Ada banyak kebetulan di dunia ini, Kin. Serendipity katanya. Jadi kita di sini cuma kebetulan.
Mungkin lebih dari itu. Terima kasih. Sudah bertahun-tahun aku gak pernah ngobrol sama orang sedekat ini. Makasih juga ya, Kin. Sudah diantar sejauh ini. Boleh aku antar kamu sampai rumah? Ending harus sesuai sama setup cerita yang kita susun ya. Bisa tolong perbaiki kacamata saya? Tadi di ujung jalan, kesenggol orang, jatuh terus keinjek. Hah? Iya. Lensa yang kamu cari nggak ada. Ada tester. Kamu mau ke stasiun kan? Saya bisa antar kamu. Ya, setidaknya saya sama kacamata tester itu bisa antar kamu setengah perjalanan. Kasian ya. Kin. Aku aneh ya? Enggak. Kamu enggak aneh. Dan aku yakin kayaknya kita pernah ketemu deh. Yakin? Maksudnya? Lensa pecah. Genggaman tangan kamu. Kucing. Ada banyak kebetulan di dunia ini, Kin. Serendipity. Mungkin lebih dari itu. Han, sebagai penulis, kita punya tanggung jawab untuk setiap karakter yang kita buat. Iya, tapi aku juga butuh ini diterima sama pembaca. Pokoknya kali ini aku gak bisa gagal lagi, yo. Ya, tapi siapa yang bisa pastiin kalau buku ini pasti berhasil? Yang bisa kita pastiin cuma satu. Apa yang mau kita tulis? Udah deh, kamu cuma co-writer. Kita pernah di sini. Berkali-kali. Maksudnya? Ada sesuatu yang aku juga nggak tahu itu apa. Nulis jalan hidup kita. Kamu masuk kereta ini, aku coba ngejar tapi nggak pernah bisa. Kamu percaya aku?
dalam sini ada orang yang nulis cerita kita. Kita cari mereka. Kita minta sama mereka, mereka harus tulis apa yang kita mau. Kamu siap? Kalau sampai nama aku nggak ada di buku pun aku nggak masalah. Lagian juga sekarang aku di sini buat siapa coba? Buat kamu. Aku mau ngeliat kamu ya. Jadi kamu. Bukan jadi yang orang lain mau. Mas, bisa tolong benerin kacamata saya?